Manfaat wasabi bagi kesehatan tubuh. Wasabi memiliki rasa pedas yang berbeda dari cabai. Jika pedasnya cabai lebih terasa di lidah, maka pedasnya wasabi lebih terasa di rongga hidung dan sinus. Menikmati sushi dan sashimi belum terasa lengkap tanpa diracik dengan si hijau wasabi. Selain jadi pelengkap dan menambah cita rasa, bahan alami dengan sensasi pedas khas ini juga diketahui bermanfaat untuk kesehatan. Berikut adalah manfaat wasabi bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, menghambat pertumbuhan kanker usus besar. Wasabi memiliki senyawa isotiosianat, zat kimia yang membuatnya mempunyai aroma dan rasa khas serta menyengat. Senyawa itu ternyata juga memiliki kemampuan untuk mencegah bakteri dan menghambat kanker usus besar untuk bertumbuh. Wasabi juga tinggi akan kaya kandungan vitamin C yang merupakan antioksidan untuk meredakan peradangan sekaligus menyehatkan tubuh. 2. Mencegah obesitas. Penelitian menyebutkan suplemen mengandung wasabi yang diberikan rutin pada tikus percobaan dapat menurunkan berat badan lebih cepat sehingga terhindar dari obesitas. Penelitian yang melibatkan tikus itu menunjukkan bahwa kandungan yang diambil dari wasabi yaitu 5-hydroxyferulic acid methyl menghambat pertumbuhan dan pembentukan sel lemak pada tikus. Adanya efek tersebut pada tikus memberikan harapan bahwa kelak wasabi bisa digunakan untuk membantu menurunkan kadar lemak dalam tubuh manusia. 3. Menghambat osteoporosis. Konsumsi wasabi pada tikus percobaan dapat membantu menghambat pengeroposan tulang, sehingga menurunkan risiko osteoporosis. Tak hanya itu, peneliti juga menemukan wasabi mampu meningkatkan pembentukan tulang baru pada hewan percobaan. 4. Menjaga kesehatan jantung. Tahukah Anda wasabi ternyata memiliki kandungan anti-hiperkolesterolemik yang membantu menurunkan kadar kolesterol? Karena manfaatnya tersebut, tak heran wasabi dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jika Anda memiliki kadar kolesterol tinggi dan sedang memperbaiki pola makan, tidak ada salahnya untuk memasukkan wasabi dalam menu makanan sehari-hari. 5. Melancarkan pencernaan. Wasabi bersumber dari tanaman yang kaya akan serat, sehingga dengan mengonsumsinya bisa membuat Anda terhindar dari masalah konstipasi alias sembelit. Adanya efek antibakteri dalam wasabi juga membantu menjaga kesehatan saluran pencernaan agar terhindar dari serangan bakteri. Selain itu, sifat anti radang di dalam wasabi juga diketahui dapat membantu menurunkan risiko radang usus besar. 6. Mencegah peradangan. Peradangan merupakan bentuk perlawanan dari sistem kekebalan tubuh karena adanya infeksi hingga paparan radikal bebas. Dalam penelitian test tube yang melibatkan sel hewan, peneliti mendapatkan bahwa kandungan wasabi bisa menekan enzim yang menyebabkan peradangan. Meski demikian, efek wasabi pada manusia masih tetap harus diteliti lebih lanjut. 7. Melancarkan pernapasan. Zat isotiosianat dalam wasabi akan menguap dan masuk ke dalam rongga hidung maupun sinus apabila Anda mengunyah si hijau ini. Hal tersebut pada akhirnya dapat membantu melancarkan pernapasan. Meski aromanya kuat dan menyengat, manfaat wasabi tersebut sangat membantu orang-orang dengan flu ataupun rinitis, alergi, dan asma. 8. Baik untuk kesehatan gigi. Manfaat wasabi bagi kesehatan gigi dibuktikan dalam penelitian oleh Dr. Hideki Masuda dari Jepang. Ia menemukan kandungan isotiosianat dalam wasabi yang dapat membantu menghambat pertumbuhan bakteri penyebab gigi berlubang sehingga bisa dimanfaatkan untuk mencegah karies gigi. Manfaat tersebut dapat dirasakan optimal apabila dikombinasikan dengan kebiasaan menggosok gigi setidaknya 2 kali sehari dan rutin kontrol ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Yang terakhir, menurunkan risiko kanker. Wasabi mengandung senyawa fitonutrien yang memiliki efek anti kanker. Studi juga menyebut wasabi dapat menghambat pembentukan zat akrilamida pada makanan. Akrilamida adalah zat kimia penyebab kanker yang terdapat pada makanan gosong, dibakar, atau dipanggang. Itulah beberapa manfaat wasabi bagi kesehatan tubuh. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun bebas berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.